welcome back to my channel. Jadi kali ini tuh aku mau review skincare lagi. Jadi kali ini aku mau review produk skincare dari Korea, which is ini tuh first impression aku. Okay, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel aku. Kalian langsung aja klik tombol merah di bawah sini. Dan jangan lupa juga diklik juga tombol loncengnya. Kalau udah, kita lanjut aja ke videonya. Nah jadi guys, kali ini tuh aku mau review produknya The Alba. Pasti banyak dari kalian yang belum tahu produknya ini, karena ini tuh kayak baru memasuki Indonesia gitu loh si produknya teh. Nah jadi di sini aku bakal kasih informasi dulu tentang si The Alba ini. Jadi The Alba ini itu adalah skincare nomor 1 di Korea Selatan. Dan emang di Korea sana itu produknya ini tuh kayak lagi booming banget. Dan produk The Alba ini tuh udah memasuki ke beberapa negara juga. By the way, ini tuh aku punya produk The Alba. Nah kayak gini, ini dikardusin gitu ya. Dan ini tuh langsung dikirim dari Korea. Nah dia juga punya akun Shopee-nya. Nama tokonya itu The Alba Official Shop. Dan dia tuh ada akun Instagram-nya juga. Username-nya itu @thealba_indonesia, terus ada lagi @thealba_global, dan satu lagi @thealba_piedmont. Nah di Shopee dia tuh kayak banyak banget produk-produknya, kalian bisa lihat-lihat aja ya, kalian bisa order produk sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Nah jadi guys, ini dia produknya, tuh ada 4 produk gitu ya, dan aku bakal review yang pertama dulu. Jadi yang pertama ada Peptide Nocebo Mild Gel Cleanser. Dia packagingnya tuh kayak gini. Untuk botolnya tuh dia warna hijau gitu ya. Dan dia tuh isinya 300 ml. Dan ini untuk bagian pump-nya. Dia juga ada lock unlocknya, jadi ini tuh bener-bener aman banget. Untuk teksturnya, aku bakal coba langsung aja di muka aku. By the way, ini tuh aku udah cuci muka. Sekarang kita coba, ini aku udah beri ngacanya kah dia. Dia tuh kayak gel gitu loh, kelihatan gak sih? Tapi agak cair gitu sih gelnya teh. By the way, ini aku udah... Ah, murah kan? By the way, ini aku udah jerawat satu tuh di sini. Duh, ih geleh, pokoknya mengganggu pisan. Langsung aja di ini-iniin dulu. Iya, aku belum mau basahin wajah aku dong. Kudu tadi dibasahin dulu sih wajahnya teh, tapi gak apa lah. Pokoknya ini tuh harus dibasahin dulu ya si wajahnya teh. Terus dipakein ini aku lupa gak dibasahin dulu, ya Allah. Tapi gak apa-apa, sekali ini aja itu gak apa-apa ya, asalkan nanti tuh jangan. Nah, si cleanser ini tuh bisa dipakai ke semua jenis kulit ya. Nah menurut aku dia tuh wanginya kayak wangi, apa sih, ada lemon-lemonnya gitu. Pokoknya dia tuh fresh banget sih wanginya, segar gitu ya. Enak banget wanginya tuh, ini tinggal dipijit-pijit halus aja. Sekarang aku bakal bilas dulu si apa sih muka akunya ya. Menurut aku dia tuh kayak lebih cerah gitu, si wajah aku tuh lebih cerah dikit lah ya. Nah gel cleanser ini tuh mempunyai pH 5,5 yang berfungsi untuk mencegah bakteri berkembang biak dan mengatasi masalah kulit juga. Nah dia juga mengandung ekstrak terapol putih acetyl hexapeptide yang berfungsi untuk mengurangi tanda-tanda penuaan, melembutkan garis-garis halus dan kerutan. Nah dia tuh ada 2 varian ukuran ya, yang 300 ml ini tuh harganya cuma 210.672.000 aja. Nah terus ada yang 150 ml, harganya itu cuma 135.432 aja. Untuk packing luarnya tuh kayak gini, dan ini untuk botolnya, dia elegan banget sih menurut aku. Terus dia tuh tulisannya warna gold gitu ya. Dan dia tuh kacanya ini terbuat dari kaca Dove gitu, kaca Dove tebel. Nah untuk di bagian spraynya ini, dia warna gold gitu, cantik banget sih ini packagingnya. Untuk isinya ini, dia ada 2 lapisan gitu ya, yang atasnya ini tuh dia kayak minyak gitu, dan bawahnya dia air gitu sih. Nah sekarang aku bakal coba di wajah aku si spray serumnya ini. Yang pertama kita kocok dulu ya si spray serumnya ini, kocok dulu biar si minyaknya ini tuh dia kayak kecampur gitu sama si airnya. Nah terus kalau udah kekocok gini, langsung aja disemprotin ke wajah. Nah ini aku udah semprotin ke wajah aku, dan dia tuh teksturnya cair gitu ya. Dia tuh wanginya kayak fresh gitu sih, kayak wangi, ada lemon-lemonnya gitu. Sama kayak yang si cleanser yang tadi. Dan aku bakal diamin dulu sampai dia tuh meresap. Itu serumnya udah nyerap gitu ya di kulit aku. Dan kalian bisa lihat, dia tuh kayak jadi glowing gitu ya si wajah aku teh. Meskipun di sini tuh masih banyak kayak, apa sih ini teh, fungal acne gitu. Aku gak tahu sih ini udah sebulan, belum apa, belum juga hilang, aku gak tahu kah. Kayak banyak gitu, dan ini ngebuat aku stres, pengen ngegorogotan si
Iya tas tarang geningnya. Jadi si produk ini tuh bisa digunakan di semua jenis kulit, termasuk kulit berminyak dan berjerawat. Dan kebetulan kulit wajah aku tuh sensitif dan oily juga. Terus kayak gampang banget sih muncul jerawat gitu. Nah spray serum ini tuh diformulasikan dengan travel putih dari Italia untuk memperbaharui sel kulit dan mencerahkan kulit, dengan ekstrak biji chia untuk menenangkan peredangan dan noda, serta minyak apukat untuk melembabkan dan melindungi kulit. Nah mungkin si minyaknya ini tuh, yang di atasnya ini tuh, mungkin dia itu minyak alpukatnya. By the way, untuk si harganya ini tuh, dia ada 3 varian apa ukuran ya. Ada yang 50 mili, harganya itu 132.000. Dan untuk yang 100 mili, ini kayak aku, dia tuh harganya cuma 204.500 aja. Dan untuk yang 180 mili, ini yang paling besar, harganya itu cuma 294.100 aja. Nah, mist serum ini juga bisa digunakan sebagai all-in-one care. Bisa digunakan sebagai toner setelah cuci muka, atau digunakan sebagai serum setelah pakai toner. Bisa juga digunakan setelah pakai make up gitu ya, jadi biar bisa melembabkan si wajahnya. Dan dia juga bisa dipakai ke bagian tubuh gitu. Jadi dia tuh nggak cuma buat apa wajah doang, tapi buat tubuh juga ini bisa banget. Nah yang ketiga aku punya produk Waterpool Essence Sunscreen yang 50 mili. Packaging luarnya tuh kayak gini, dan ini untuk packaging dalamnya. Dia tuh tutupnya warna silver gitu ya, jadi kesannya tuh kayak elegan gitu sih. Dan aku bakal langsung coba aja pakai. Nah, aku coba, aku simpan di tangan dulu. Aku totolin di wajah. Tinggal dipijit-pijit halus aja sih. Dia tuh masih sama sih wanginya, kayak wangi lemon-lemon gitu. Jadi itu fresh banget, lemon mint gitu. Pokoknya ini enak banget sih. Dan dia tuh kayak mudah banget ngeresepnya. Terus dia tuh bikin wajah jadi lebih glow-glow gitu ya kan. Tuh kalian bisa lihat, dia kayak ada glow-glownya gitu. Nah dia itu, ini gak kelihatannya di kamera tuh, gak kelihatan, serap coy. Dia itu mengandung SPF 50+ dan PA++++. Dan dia juga non-comedogenic. Nah dia tuh memiliki fitur teknologi hydrotrapping dan aquaxil agar kulit terhidrasi. Nah untuk harganya, untuk yang 50 ml ini itu, yang kayak aku, ini tuh harganya cuma 222.000 aja. Ada juga yang 35 ml, dia tuh harganya cuma 168.000 aja. Dan untuk produk yang keempat, di sini aku punya White Truffle Eco Moisturizing Cream. Packing luarnya tuh kayak gini. Gila sih, mewah banget kan? Ini untuk packaging dalamnya, dia ada warna biru gitu ya di dalamnya tuh. Dan dia tuh tempatnya ini terbuat dari kaca gitu ya. Terus tutupnya ini dia kayak warna gold gitu. Sumpah sih ini elegan banget. Dan kita coba lihat bagian krimnya ini. Dan warna krimnya itu putih gitu ya, dan dia kayak wangi tumbuh-tumbuhan gitu sih. Aku bakal coba pakai di tutupnya aja yang ini ya, karena dia tuh kayak nempelnya banyak banget di tutupnya. Kita sekarang coba apply. Bismillahirrohmanirrohim. Kayak bener-bener wangi. Ini loh bau-bau tumbuhan asli gitu, kayak bau pahang gitu loh. Dan dia tuh nggak lengket dong, enakin banget. Aku pakainya dikit aja. Ini ya, aku tuh ada jerawat satu di sini, dan itu kayak lumayan perih gitu. Di sini juga ada, tapi itu bukan jerawat, tapi kayak beruntusan kecil. Pokoknya di sini sama di sini itu dia kayak perih gitu sih. Ini aku udah pakai moisturizing creamnya, jadi lumayan bagus sih menurut aku, dan aku suka banget, enakan banget di wajah aku. Pas di awal doang, pas tadi aku pertama make gitu kan, itu kayak perih, kayak cekit-cekit gitu loh di bagian jerawatnya. Tapi sekarang mah udah enggak tuh. Jadi wajah aku langsung jadi lembab gitu, dan agak glowing gitu lah pokoknya namanya tuh. Bagus banget. Nah dia tuh mengandung 58% air bunga lotus yang bisa menenangkan, melindungi kulit, dan membentuk lapisan kelembaban secara tajam. Dan dia juga aman untuk bumil ya, karena dia tuh terbuat lebih dari 95% bahan-bahan alami. 95% itu kayak banyak banget. Jadi pantas aja sih dia tuh wanginya wangi kayak tumbuh-tumbuhan asli gitu loh, wangi-wangi pahang kumaha gening ya. By the way, ini tuh yang 50 mili, dan ini tuh harganya cuma 475 ribuan aja.
Jadi itu dia first impression aku pakai produk The Alba, dan jujur aja aku suka banget sama si produknya ini, dan aku juga bakal terusin pakai produk The Alba ini. Dan buat kalian yang mau order juga, aku bakal taruh linknya di description box di bawah sini, jadi tinggal langsung klik aja. Jadi cuma segitu aja di video kali ini, dan buat kalian yang suka sama video ini, kalian bisa like, jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, jangan lupa juga di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.